Saatnya kita jalan-jalan di Almeria. Ini adalah kota di Andalusia, Spanyol. Jadi kita menuju ke katedral atau benteng Alcazaba. Benteng ini terletak agak jauh dari pelabuhan di mana kapal bersandar, jadi kita jalan kaki. Excuse me. Kita perhatikan beberapa rambu-rambu jalan itu sebagian bertuliskan Arab, jadi mungkin dulu waktu ekspansi Islam ke Spanyol, jadi masih terlihat peninggalan-peninggalannya. Dan benteng sudah terlihat dari sini, itu bangunan saat dulu dipakai untuk benteng pertahanan semacam militer. Tidak terasa jalanan ini tadi naik, jadi kita menuju ke atas bukit di mana benteng itu dibangun. Jadi kita perhatikan kalau melihat ke arah selatan, di situ terlihat lautan dan kapal biasa bersandar di situ. Si mucho bueno. Keren sekali itu kalau bahasa Spanyol. Oh, lihat ada, kalau kapalnya tidak terlihat, mungkin ngumpet di balik gedung. Jalan-jalan keluar dari kapal itu biasa disebut dengan crew window, yaitu kita sebagai kru kapal diperbolehkan untuk keluar. Melihat sejarah daripada Almeria ini, sebenarnya Almeria adalah pintu gerbang dari penyebaran Islam di Eropa. Jadi benteng Alcazaba di Almeria ini kira-kira tahun dulu kala ini dipakai oleh Abdurrahman nama rajanya untuk mendirikan bangunan tersebut. Jadi di kota ini juga sudah dibangun masjid pada waktu itu sebagai monumen utama Muslim Almeria, dan perkembangannya hingga sampai sekarang. Jadi perkembangan terus terjadi, penyebaran Islam juga sampai ke pelosok-pelosok. Mulai naik menuju ke pintu benteng Alcazaba. Ini muncul terbahar, banyak kerja ini untuk naik ke atas. Jukansau itu bahasa Spanyol untuk capek.